Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Amerika Serikat mendesak Turki untuk menarik kembali sistem rudal S-400 buatan Rusia yang telah dikerahkan di provinsi Samsun, kawasan Laut Hitam. Menteri Luar Negeri Amerika Michael Pompeo menyerukan Ankara menjadi mitra yang baik untuk NATO. Kami membutuhkan Turki untuk menjadi mitra NATO yang baik untuk memandu dalam keamanan sayap selatan NATO. Kantor berita Sputnik Turki melaporkan bahwa Ankara telah mengerahkan sistem pertahanan rudal S-400 ke provinsi Samsun. Pihak berwenang Turki belum membuat pernyataan resmi tentang ini. Departemen Luar Negeri Amerika pada hari Kamis mengaku sudah mengetahui laporan tentang pengerahan senjata pertahanan canggih buatan Rusia tersebut. Departemen itu menyampaikan keprihatinan AS dan menambahkan bahwa transaksi S-400 menempatkan Turki pada risiko terkena sanksi Amerika di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui sanksi CASA. Sejak 2018, Amerika Serikat telah memperkenalkan sejumlah langkah untuk menekan pemerintah Turki agar membatalkan pembelian S-400 Rusia, termasuk mengeluarkan Turki dari rantai pasokan pesawat jet tempur siluman F-35 meskipun ada biaya tambahan untuk program tersebut. Bahkan, Amerika Serikat telah mengusulkan untuk membeli S-400 dari Ankara dalam upaya untuk memecah kebuntuan. Washington telah mengklaim S-400 tidak sesuai dengan standar keamanan NATO dan bisa membahayakan operasi jet tempur siluman F-35. Turki telah berulang kali berjanji untuk mengaktifkan sistem rudal yang telah dikirim oleh Rusia musim panas lalu, meskipun ada ancaman dari sanksi AS.